Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Berikut ini hasil pertandingan Vietnam Open 2022, babak final, hari Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, di Ho Chi Minh, Vietnam. Sobat Sport, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut hasil babak final Vietnam Open 2022. Di sektor ganda campuran, pertandingan antara Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya melawan rekan senegaranya, Rehan Naufal dan Lisa Ayu, dimenangkan oleh pasangan Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-18. Skor 2-0. Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, juara Vietnam Open 2022, sedangkan Rehan Naufal dan Lisa Ayu, menjadi runner-up Vietnam Open 2022. Di sektor ganda putri, pasangan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, kalah oleh wakil Thailand, Benyapa Aimsart dan Nuntakarn Aimsart, dengan 2 game langsung, 16-21 dan 25-27. Skor 0-2. Benyapa Aimsart dan Nuntakarn Aimsart dari Thailand, juara Vietnam Open 2022, sedangkan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, menjadi runner-up Vietnam Open 2022. Berikut jadwal final selanjutnya. Di sektor tunggal putra, Sun Fei Xiang dari China melawan Kodai Naraoka dari Jepang. Head to head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putri, Goh Jin Wei dari Malaysia berhadapan dengan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam. Head to head, 3-0, pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, di sektor ganda putra, pertandingan antara sesama ganda putra dari China, He Jiting dan Zhou Hadong, melawan Ren Xiangyu dan Tan Qiang. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil merebut 1 gelar juara dan 2 runner-up, Vietnam Open 2022. Demikian update seputar hasil final Vietnam Open 2022, di hari yang keempat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini.